Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para jamaah pemirsa semua yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku semua yang diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari di bulan Ramadan yang penuh dengan keceriaan ini, kita dapat berkumpul kembali di pertemuan kita dan kemudian kita bersama-sama untuk saling mengingatkan di sore hari ini, kembali kita untuk kembali untuk belajar bersama-sama. Dan di sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memberikan maaf kepada sesama saudara kita. Maaf adalah sebuah perbuatan, suatu perbuatan yang mana itu kemudian muncul dari hati yang tulus dan kemudian mengharapkan keridhaan Allah dan mempunyai nilai ibadah. Maaf itu sendiri kemudian bisa juga mendapatkan kemanfaatan yang besar di sisi Allah, yaitu berupa pahala ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat, ketika orang semua berkumpul di padang mahsyar, Allah akan memanggil orang-orang yang mereka tadi tersebut selama hidupnya mereka saling memberi maaf kepada sesamanya, saling meminta maaf dan saling memberi maaf kepada sesama saudaranya. Dan di saat itu Allah menyuruh mereka untuk berdiri, tapi ternyata di saat itu tidak banyak mereka yang berdiri di hadapan Allah tadi tersebut, dikarenakan memang memberi maaf bukanlah sebuah perbuatan yang mudah dibuat oleh manusia. Namun tentunya kita sebagai makhluknya Allah, kita berusaha untuk menjadi orang baik. Berusaha menjadi orang baik di sini, yang pertama di sini adalah bagaimana kita bisa memberi maaf kepada orang-orang yang mereka pernah menyakiti hati kita, yang mereka pernah mungkin berbuat salah kepada kita, dan kita pun juga akan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Maka para ulama-ulama ahli hikmah mereka menyampaikan, apabila kau ingin pergi tidur, maka setelah kau membaca doa tidur dan kau kemudian berzikir dulu kepada Allah, setelah itu kemudian kau maafkan, kau ingat kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan orang kepadamu, kemudian kau maafkan mereka-mereka tadi tersebut sebelum kau pergi tidur. Inilah amalan-amalan orang-orang dulu dan ulama-ulama kita dahulu, serta orang-orang yang mereka memegang teguh keimanannya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kemudian saling memaafkan kepada sesama saudaranya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dosa-dosa orang tadi tersebut. Ketahuilah, ketika sesama kita kemudian kita saling bersalaman dan kemudian saling kemudian memaafkan, yang satu meminta maaf dan satu lagi memaafkan, atau sebaliknya yang satu memaafkan yang satu lagi meminta maaf, maka di saat mereka bersalaman tadi tersebut, maka Allah rontokkan semua dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita keberkahan umur, dan kemudian Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu memberi maaf kepada orang-orang, walaupun kita merasa dizalimin atau apa saja, tapi tetap kita bisa memberi maaf kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatku dan derajat kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.